Ini pasti banyak orang-orang yang punya memori dengan lagu ini ya. Jadinya banyak yang nonton dia di YouTube ya. Sampai 1 juta bro, gila. Yo yo yo, selamat datang di channel ini. Dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis, alias free, alias nggak bayar. Nggak bayar, asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indoreact. Yap, kita throwback lagi. Wah, aku akan banyak-banyak lagi throwback ya. Karena sudah berapa sebulan kayaknya aku nggak bikin throwback lagi ya. Dan kali ini kita perbanyaklah throwback ya. Karena banyak yang request, yang minta aku reaction lagu-lagu throwback lagi, reaction lagu-lagu lama lagi. So, kali ini ada lagu dari Fotograf, yaitu adalah Di Alam Fana Cintamu. Ini live di Planet Hollywood tahun 2007 ya, kalau nggak salah ya. Jadi Fotograf ini pernah nggak ya aku reaction ya? Kayaknya belum pernah, kayaknya sih ya. Setahu aku, seingat aku ini agak-agak lupa. Sering lupa aku ini. Tapi kayaknya memang belum pernah aku reaction Fotograf. Apalagi lagu yang satu ini, Di Alam Panah Cintamu ini ya. Ini adalah band tahun 90-an kayaknya ya. Semasa band-band slow rock Melayu itu sedang hangat-hangatnya, booming-boomingnya di tanah Melayu dan di Indonesia juga. Mungkin seangkatan Slam mungkin ya, Slam atau Wings. So, mari kita lihat seperti apa sih performnya di Planet Hollywood ini. Ini sudah sampai mencapai 1 juta tontonan di YouTube ya. Jadi video ini copyrights ya, ada copyrights-nya. Dan nanti volumenya akan aku kecilkan. So, kalau kalian mau dengar versi aslinya silahkan kunjungi aja langsung ke channelnya ya. Yuk, kita lihat. Kan sebuah lagu ini yang dia diberi jodoh di alam fana cinta untuk semua sekali di alam fana cinta. Terima suaranya kasih, sudah ngebass ya. Terima kasih. Wih, mantap kayaknya suaranya dia ini. Siapa nama vokalisnya bro? Widi boleh, ini masih muda ya, 2007 ya. Wih, keren gitarnya bro. Mantul. Wah, enak juga nih soundnya, asik. Woi, bagus suaranya. Asik. Bagus juga. Vokalnya mantap juga ya. Ini belum teriak ini, belum kita dengar benar-benar. Ini aransemen aslinya bukannya bro? Kayaknya iya ya. Bersih banget soundnya, enak. Bassnya enak. Planet Hollywood. Planet Hollywood ini hard rock bukan? Bukan ya, beda ya. Nah, widih, yang datang ini nyanyi semua, gila. Kayaknya lagu hits banget ini dari zaman dulu. Widih, panjang juga lagunya, 5 menit. Ya memang biasanya lagu-lagu lama itu panjang-panjang ya. Ini formasi lengkap ini kayaknya ya. Semua personel bandnya, member bandnya datang semua, ini main semua. Oke, ini dia chorusnya, kita dengar. Oke. Asik. Oh, memang rocker ini. Suaranya memang rocker. Masih ada nggak sampai sekarang ya Fotograf ini? Widih, nyok. Menghayati betul itu penonton itu sambil nyanyi. Wih, fans berat itu kayaknya. Wih, wah, tinggi juga dia suaranya, mantap power, mantap. Wih,
Oh, ini soundnya tuh di record bro, terus ditempel di video aslinya. Pantesan suaranya jernih banget, bersih banget. Angkat tangan bro. Angkat tangan, lambaikan ke kamera. Wih, kidal ini gitarisnya. Kidal ya. Baru lihat aku. Oh iya, kidal ya. Woi. Wih ini Ibanez itu ya. Suaranya suara Ibanez. Nah itu pakai Fender itu bassnya. Enak suara Fender. Mantap. Bagus juga suara vokalnya. Di suara low nya enak, di suara high nya juga enak tadi ya, teriakannya tadi ya, mantap. Nah, ini chorusnya nih ya. Enak ini lagunya. Pantesan aja sampai 1 juta tontonan ya. Ini pasti banyak orang-orang yang punya memori dengan lagu ini ya. Jadinya banyak yang nonton dia di YouTube ya. Sampai 1 juta bro, gila. Pasti yang seumuran-seumuran aku atau seumuran yang lebih tua dari aku suka banget dengan lagu ini. Hits banget ini dulu di Malaysia ya, pasti ya. Tuh, yang nyanyinya sampai semangat banget buat nyanyi. Widih, itu ya orang dua di depan itu. Wih, power. Iya, Ibanez ini. Iya, Ibanez. Tuh, high-nya enak. Kalau dia narik di suara tinggi, tetap enak suaranya. Tetap empuk gitu loh. Walaupun dia karakternya rock, tapi tetap enak kita dengar ya. Empuk. Apa ya empuk itu ya? Apa ya? Lembut, tetap lembut, tapi rock gitu loh. Susah jelasinnya bro. Tuh. Enak. Bernada di high note-nya itu bernada gitu ya. Wedi, mantap, mantul, mantap betul, mantul, mantra, mantap terasa, asik, asik juga lagunya, asik kayak baju gini, asik. Wah ini nanti akan aku jual bro, akan aku jual, nanti kalian bisa beli nanti ya, nanti akan aku produksi banyak-banyak ini, asik ini, ciri khasku nanti, jadi ciri khasku, tapi nanti di sini ada tulisannya Indoreact, ini baru percobaan pertama, kok jadi promosi ya, promosi sedikit boleh lah ya. So, fotograf, mantap. Siapa nama vokalisnya bro? Coba tolong kalian kasih tahu di bawah ya, siapa nama vokalisnya. Mantap juga itu vokalisnya. Tarikannya bagus, tarikan suaranya di high note itu yang enak ya. Walaupun dia suaranya sebenarnya karakter rock ya, tetapi pas di high note itu enak gitu dengernya. Nggak terlalu kasar gitu, nggak terlalu kasar, nggak terlalu keras gitu, tetap enak. Kayaknya memang lagu ini lagu hits banget ya di zaman dulu ya, di Alam Fana Cintamu. Tapi aku belum pernah dengar di Indonesia. Mungkin promosinya kurang waktu itu ya ke Indonesia, jadi aku nggak kedengaran nama fotograf dan lagunya ini. Tapi setelah aku dengar tadi, performnya juga mantap, soundnya enak banget, jernih ya. Kalau kalian pengen dengar soundnya aslinya ya di YouTube channelnya aja ya, karena ini copyright. Kalau nggak aku kecilkan suaranya, nanti copyright nggak bisa aku upload video ini, video reaction ini. Dan oh iya, aransemennya bagus, musiknya bagus, seperti lagu-lagu tahun 90-an lah ya. Irama-iramanya tuh mirip-mirip memang, tetapi lagu ini ada hooknya tersendiri, di chorusnya juga gampang banget kita ingat, gampang banget kita dengar, liriknya juga lirik yang bagus ya. Jadi kalau aku bayangkan zaman dulu memang ini lagu yang bagus, lagu yang terkenal banget. Sampai sekarang yuk 2020 tetap enak didengar ya. Mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang nggak bisa masuk lagu yang kayak gini ya, beda sudah kupingnya ya. Tapi kalau
seumuran aku atau di atas aku tuh tahun 2020 lagu-lagu kayak gini masih masuk gitu, masih enak di kita dengarkan ya. Mantap lah untuk Fotograf, nanti kalau ada lagu-lagu lainnya dari Fotograf yang nggak ada copyrights-nya nanti akan aku reaction lah insyaallah ya. Oke, itu aja untuk video kali ini, dan jangan lupa klik notification bell di bawah agar kalian tuh tetap update setiap ada video baru langsung nonton gitu kan. Tetap support lah channel ini biar terus berkembang gitu. Dan jangan lupa juga share ke sosial media kalian ya, link YouTube aku dan link-link video aku, biar semakin banyak yang nonton, semakin ramai ya Indoreact ini, semakin dikenal, asik. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata peace, love and respect from Indonesia, ciao.